Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, panjang umur, sukses dunia akhirat, memiliki anak yang soleha, jadi yang sudah berkeluarga dan yang masih single, baik. Yang masih single, laki-laki maupun perempuan, segera mendapatkan jodoh yang terbaik dari ketenangan dari Allah SWT. Yang punya utang segera cepat lunas, yang belum punya utang jangan utang ya. Tapi yang belum punya utang jangan mengandalkan utang. Kalau apa namanya lagi mengalami kesulitan, selalu dekatkan diri sama Allah. Itu kita itu maksudnya Allah itu, kalau kita lagi pas-pas nggak punya uang, itu maksudnya Allah itu kita itu suruh dekat sama Allah SWT. Oke, yang punya utang segera dilunasi sama Allah, banyak baca sholawat dan sholat tepat waktu. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, tolong channel saya ini di subscribe, terus tekan tombol loncengnya agar teman-teman yang baru bergabung mengetahui kegiatan saya di selama di Taiwan ini. Menjelang 5 bulan lagi saya akan mau pulang ke Indonesia. Ini saya dokumentasikan untuk kenang-kenangan teman-teman. Ini saya sambil ini nenekku ini olahraga sehari terus, saya sambil mengantar nenek olahraga jalan-jalan, saya mau belajar mengaji. Sekarang saya belajar mengaji sudah sampai Iqra 6 bagian 15, tapi ya belum lancar ya. Ya, ini kegiatan ini saya mau belajar ngaji ya teman-teman, sambil menggunakan waktu luang saya. Ya, apa namanya, ada kesempatan ya sambil jalan-jalan seperti ini sambil mengaji. Saya sambil syuting, kalau ada kesalahan mohon maaf. Amin.
Fakur inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakur waqtid hima yi kawwa dut min sautik inna ankaro ahlatila sautul hamir inna ankaro ahlatila sautul hamir am narasulu bima unzila ilai himin mir rabbihi wa mu'minun unzila ilai him mir rabbihi hiwa mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ato'na kufranaka rabbana wa ilaikal masir kufranaka rabbana wa ilaikal masir layu palifu lahu nafsan ilawas laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'ajib na inna sayna ahtokna rabbana wala tahmil alaina isharon
Isron ama kamal tahu alaladina min kobi kobilin. Isron kama kamal tahu alaladina min kobilin. Rabbana wa la tahmilna ma la taqatalana bi wa ku anna wa ku anna wa firlana. Wala tam shir fil ar di maroha innallaha la yuhibbu kulla muktalin fakhur. Wa sit bimasyika wa pak dud min sautit sakit inna an karo aswa ila sautul hamir inna an karo aswatila saw utul hamir amanar rasul bima unzila ilai min mir rabbihi minun amanar rasulu bima unzila ilaihim min emir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min mir rusulihi faqalu sami'na wa ato'na kufranaka rabbana wa ilaika masir faqalu sami na wa ato la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha
Khas aha laha la alaiha amat tasabat kasabat wa alaiha mak tasabat rob tana la tu a min na in na shi na au rob tana la tu akhir sit na in inna inna ah oh ah oh na ah oh na ah rabbana wa la tahmil alaina isran ama kama tahu alaladina min qablin isran alam akam kam kama tahu alaladina min qablin rabbana wal la tuhammilna malato qatala nabi wa anna wa anna wan wa fu anna wa firlana wa firlana warhamna warhamna anta maula bawa ha nusur na ala ala qawmil qahirin gila kan kita sudah selesai membaca Iqra ke-6. Ini saya sudah sampai Iqra 6 ujiannya dan aku ulangi terus agar sampai benar dalam belajar mengaji. Ya sudah, saya saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih pada teman-teman yang melihat video saya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.